Oh dapat. Lauk naon eta? Buntur. Jenggehe. Awas 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 awas. Aa. Simpan heula we kecilkan simpan lah. Gimana? Ya, ya awas aduh payan lah euy. Oh, besar. Besar. Mantap banget tah menang deh Kang Aji. Yo. Awas langsung. Tuh. Sok, adieu. Mantap awas ah. Tuh si Indra eh. Tuh nyandra. Panen ini mah kawan. Tah. Buahan itu agak aneh ya. Bah, bener di situ mah. Ubah. Karena nanti jengkeh kena aneh orang. Ayo, idak. Ubahan. Oh, kecil kayak idak, tah? Pokoknya itu ada. Asli loh, bah. Mana tiga dua? Tah, menang opat. Eh, Saliang menang opat Kang Ayi, oi. Ya seperti ini ya kawan-kawan keseruan lagi kokodok Kang Ayi ya. Ternyata pinter-pinter ya Kang Ayi sama Indra ini. Masya Allah tabarakallah ya. Dan alhamdulillah untuk di apa namanya susukan ini namanya susukan Cibereum ini teh. Susukan Cibereum kawan-kawan ya yang berada di Desa Niklasari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur. Data tiris. Aduh atau kecil naruksak astagfirullahaladzim. Gulungan lah kecilikna. Awas ah. Bukan euy, maihan euy. Cek apa ge gentos ancingan. Kan tukang lawan ngecek mah. Hai menang di teu, Chan. Kita let's go kan lah. Kita let's go kan kawan-kawan. Di sebelah mana? Katanya tadi kata si Bapak Kang Ai di sini teh banyak gabus katanya. Di mana? Nah, di sini daerah area sini. Mantap. Casting. Ya hanapun kalapa ieu ngasih kodok ya. Ngos. Oh liangan ya. Oke. Amang. Tuh minta air tadi saya minta air minum sama si Amang. Aduh. Tah didinya bangun ate Kang Ayi. Oh, padi dia mah seueur gabusnya, Pak. Oh. Nah, ini ada salah satu warga asli sini ya, kawan-kawan, petani di sini katanya untuk di susukan ini ataupun walungan ini apa namanya? Banyak gabusnya katanya kawan-kawannya. Tadi juga, Pak, besar, Pak, cuman lepas, Pak, euy. Oh, di palih wetan teh lepas. Dapat lagi gadra. Nah itu bekas apaan ya kawan-kawan? Ada lingkaran-lingkaran seperti itu. Da, eta bekas naon? Da, ada lingkaran, da. Eta keresek naon, da? Dobel aja itu dobel. Duh. Apaan Bang Bung? Oh di sini banyak buah-buah ya, buah apa sih? Gak tau lah. Masya Allah kawan-kawannya kita ke atas dulu ya. Nih pemandangan di, ya Allah tuh kawan-kawan, pemandangan persawahan yang memang sangat eksotis ya, ataupun cantik. Pegunungan-pegunungan yang masih alami kawan-kawannya. Masya Allah di sana ada saung kawan-kawannya, saung sawah lah biasa buat berteduh petani. Nah di sebelah sana juga ada saung ya kawan-kawan. Kita akan ikut nyiuhan lah.
berhubung di sini sangat panas sekali ya. Masya Allah, kabar Allah ya. Ada kan Ayi? Oke. Ini kita akan terus berjalan ya kawan-kawan. Kita akan ke saung. Berhubung ini agak sedikit panas, jadi takut alor-alor gitu tah kameranya. Ya Allah, nah berhubung ini ada saung kawan-kawan ya. Kita singgah dulu di sini di persawahan ini. Pak. Ngiring-ngiuhan, Pak. Ya aduh ya Allah. Ya rawaseun kieu paduh. Nya, Bapak nuju naon atuh Bapak? Nuju ngaboyor. Nuju ngaboyor nya. Mohon-mohon ya Allah. Lain meni anakeun suasana anak itu tah. Nah, kawan-kawan kita berteduh dulu. Kang Ai berteduh dulu enggak? Hah, di saung? Oh, di depan sana. Oke. Okay. Nah, di sini tuh kawan-kawan ya saungnya sangat mantap. Nah, ada dawegan juga ya bekasi Bapak. Waduh, mantap ini kawan-kawan, mantap. Apalagi ini di area persawahan ya, saungnya mantap lah kita gitu tah. Ah, capek tuh? Lumayan. Oh, ini nih si Patah. Patah. Da menang di teu, Da? Henteu. Wah, oh, gagal atuh Da ya kalau nggak dapat mah. Weh, kata si Indra juga. Oke. Bapak atuh nuhun, Bapak. Nah. Di sini nih. Ini kawan-kawan tuh, kayaknya ini. Duh, si Indra sampai joget-joget begitu ya. Ketika menemukan lubang-lubang yang seperti ini tuh kayaknya asik gitu ya. Kayaknya seru si Indra ini. Aduh, mantap lah tuh. Waduh. Kang Ai sampai kejebur begitu. Kayak ada yang besar Kang Ai. Adam. Oke. Okay. Nah kita ke bawah kawan-kawan. Kurang. Kang Ai sampai masuk begitu kawan-kawan. Katanya di dalam lubang itu. Mana yang itu? Jeruk. Oh iya dong. Pak. Juga tak jeruk. Tapi ayaan Kang Ai di jeruk. Ayah. Wah. Iya tuh sepatu, sepatu senda ada mana valid. Ya iyalah kalau nggak biasa mah. Si Indra naonan. Namanya berat mana dia orang pupu ya. Oh dapat lauk naon eta buntur awas simpen lah, kecilkan simpen lah gimana ya, ya awas aduh payan lah eh. Oh, besar ya dua ya tuh wah benar dapat banyak tukang ayi mana kan awas kelelaunan ya wakna dan si payahan yo hide yo karena jadi lapor ke tubuh pada gue awas kayak dek yuk awas mantap si Indra mau gabus gue nang mantapnya Bapak masuk kena jero liang ndak buset. Mana? Oh biji-biji lah. Ini tadi dia. Waduh. Edan di jerona loba. Wah. Loba kan. Hampir tekat. Itu lah. Baik kejek tuan jadinya. Hah? Kejek. Oke, okay, senang-senang diambil atau jangan senang. Iya. Dapat lagi Kang Ai. Dapat tuh. Edan besar. An, bisa. An, iya malauk ya. Lu gue nang ngomong. Ih, angin lah.
lobaan aing menang ku hiji. Seru kawan ini. Mantap. Mantap banget tah menang deh Kang Aji. Iya. Awas langsung. Tuh. Mantap, awas ah. Tuh si Indra nyandra. Panen ini mah kawan-kawan. Naon ah? Oh iya nyecap, heeh. Apa oge nyecap? Tah, dapat lagi. Iya. Dapat lagi. Dapat lagi, Dra. Oh, ih. Tah, eh tidak kayaknya. Awas, Dra, power, Dra. Ini satu lubang kayaknya kalau dapat semua lebih dari 10 ekor, kawan-kawan. Awas, Dra, tah. Tuh. Kecil ini. Ini Kang Aidi. Pindah ke lah kadi yo, pindah di sana. Yo. Bohara ini lah utna. Indra digabra-gabra. Diren tuh Indra dikit sama Indra. Baik kecil lah. Iya lah ya. Baik masukkan. Oh, atau ditincak. Kaki apa? Mana? Ah, apa sih lama? Nah benar. Waduh, Kang Ayu masuk lagi tuh. Ini bisa mencapai 2 menit nih Kang Ayu tuh. Iya. Dapat lagi. Kan ulang apa yang? Berantem. Di tiup kalau bawah. Coba. Kalau kata. Tuh, kelak lagi. Oke, sini. Gak apa-apa, Kang Ayi lumayan lah. Mana Andra ya, Din? Oke, Long. Mana yang? Aduh. Oh iya. Menang. Cepetan. Ya. Awas tas siata, power. Kawan-kawan jangan ditiru adegan ini. Hanya orang profesional yang bisa mengikuti caranya. Tadi dia datang. Tadi teka-teki, tadi kolong, tadi jeruk. Ayam ceklannya. Ini mah ceklan kayak itu kan. Ya, ada racun. Ini teh jadi. Ayam di itu. Jeruk sok yu tahu. Wah. Dia dinya. Oh, saya Kang Ayi didinya. Kuring didiu nih. Dan jeruk na ih. Cekat tepi jeruknya. Heeh. Tapi loba lauk nanti nya. Tepi mang didi. Kusuku yo kusuku. Bisa kieu tah kurang kene jeruk. Kurang ge yo kusuku. Mas aya sakieun mah tah. Dengan batu lepi karena gaya kena nulutik. Ini Kang Ayi nih kawan-kawan. Tuh jeruk na ih. Oh ini mampu ngadok nih iya nya. Tidur ramo mata mah. Naona? Bentar na. Gede na? Itu tadi. Mana yang mau ibit teh? Kita. Bapak nak ke mana? Mencelup ke dalam. Dapat Kang Ayi enggak? Enggak. Masih mencari liang, lubang. Ya kan jeruk teu kuat. Tahu gigi patah gituan. Beda deket suku dak. Mana? Sok diharangan kurang dak. Mana? Ya ke jeruk. Ini kurang harus dibadi ya. Yang gabus bung teh enggak deh. Gabus bung nanti di dari itu gabus sungkul Kang Ayi. Kodok. Coba tidak orang jadi ini jeruk. Mana? Nah. Oh, sudah orang jadi. Tuh, tanamannya. Di jeruk etanana kan di jeruk. Tuh, bak bapak apa kata pidi ditu. Hah?
Bapa makan tapi dapat di Jepang. Oh, sebaiknya tak. Pak iya tahu jeruk pisang. Benang kenapa? Jeruk yang nak. Makan. Iri kasih nama mana? Jauh kan ni. Jadi dia lauk mata memang lagi nak. Benang kalian gak? Jangan sebel. Yo. Dapat lagi kang Ai? Dapat. Gardenya. Wah. Di geta aja biar ancul-anculan dah temanih mah di luar weh. Di dieu Pak, ieu lele Pak. Lele. Ih bener na ge. Tah ieu. Teh teh kita kumaha mana lepas deui ieu? Bedang kan? Can. Awas lepas deui. Aduh. Duh. Moal ieu. Mana liang? Oh ieu. Lepas. Ih erek mati ah. Au. Erek mati ieu. Lepas. Tah kodok deui. Mana? Wah. Dia nggak cepat tinggali ah. Ih mama kuat. Badagnya? Dia orang ker. Badang hiji. Kuruka bapak. Yuk. Awas, bapak. Mang, mang. Mau kodok kela, sok kodok kela. Kalangan lah, kalangan lah. Kalangan dulu. Jadi di luar oge loba lo. Aduh. Hei, kirain bohong. Dah mana nempor dah? Di lepas. Yo yo yo. Mantap. Menang. Can kodok. Iya, iya, iya. Tuh dah, ah tuh menang. Iya, iya. Kala-kala kang iki lah. Kok. Dapat banyak eh. Buntu ah. Bu jadi ngomong wae mah aing lepas sedek newak. Jadi lepas ya. Teu teu si kadon mah. Si Indra pinter tuh dah di lubang yang sana dah nanti tuh. Dapat. Dapat lagi Kang Ai kawan-kawan tuh. Coba lihat dulu di dalamnya udah dapat banyak belum? Wey, mantap ini kawan-kawan. Mantapnya, mantapnya. Mantap. Strike yang pertama. Mana orang kodok dia tadi ya? Awas atas tas. Itu Indra yang itu. Iya. Awas tas jatuh ke air. Itu ada apa? Nuduh si Indra. Ada lagi enggak, Indra? Ini ada lagi Kang Ai? Awas. Jeruk terlalu dalam ini. Terlalu dalam ya. Kayak hatiku. Kayak hatiku. Coba cabang jeruk nih. Tetap kawan-kawan jadi di dalam apa namanya cadas ini ke dalamnya banyak lubang jadi banyak ikannya kawan-kawannya dan alhamdulillah barusan juga dapat lele di sana itu 3 kawan-kawan ada juga ikan-ikan yang lainnya kawan. Kita di mana dot? Nah tujuan sekarang kita katanya ada bendungan di sebelah sana kawan-kawan kita akan ke sana. Tapi saya lihat di sini kawan-kawan ada satu saung ya. Beh saungnya mantap-mantap ya. Apalagi nih di pinggir saung ada lalapan jamu mede. Mantap. Ini nih saungnya kawan-kawan mantap nih. Aduh. Cuman nggak bawa peralatan masak eh. Coba kalau bawa peralatan masak ya. Masya Allah, tabarakallah ya, pasti bertambah mantap kawan-kawan. Woi, dear kasih. Hah?
Ini mana ya? Tengah sumpah nala ya? Dari yang dari sisi lah. Ini dia mana lo bagian genek ya? Oh, genek. Makan barat apa yang ini? Baik, gue kiri sana aku. Dara ke kecil ke lain, Dara? Bisa? Itu belah sisi, nak. Jeruk deh, kita sendiri jeruk ni dia tak ubi. Wah, ya mak genggehek, saya dah loba dah. Saya orang ngali lama nak eliang na. Jeruk kang in tak? Itu eh jeruk mah. Yes. Muntis gitu tu, so kalau balu belutan, belut, lauk. Tadi lala tingkap belah mana ya? Lusuk, badan tu. Banyak pesan. Apa yang ya? Oh, di dia nih anak dia kadipa. Berapa? Ini tadi di akalnya hese yang itu jeruk. Oh, bukan ini. Irigasi, nambah ke irigasi lada. Oke. Kawan-kawan ternyata sangat susah ya kalau untuk dikecilik mah. Kita lihat Kang Ayi lagi kawan-kawan. Ya deh, turun, hidup. Nah, kawan-kawan itu ya, Kang Ayi lagi kokodok. Sementara itu di atas Kang Ayi, kayaknya Kang Ayi banyak yang suka masak di sini ya. Tuh ada tungku juga ya. Amin. Apa dak? Sementara Indra lagi pegang kecerik kawan-kawan ya. Kirain mandi belahan apna? Di belahan apna? Jeruknya kayak mana nanti? Lobang-lobang nak? Lobang-lobangnya maka beri. Oh gitu. Ada Kang Ayi?
Belum, masih belum katanya kawan-kawannya. Udah dapat dah. Kalau tahu tempatnya begini enaknya, wah kawan-kawan, saya pasti bawa ini nih, bawa pasakannya. Soalnya di sana juga kawan-kawan tuh. Tuh. Ada yang bekas masak ya, ataupun bikin nasi liwet. Karena memang tempatnya enak kan kawan-kawan ya. Oh. Awat A, jero A. Tah tiris tah? Ya. Sedikit. Aduh Kang Ayi kayak masuk lubang sana ya. Dapat gak Kang Ayi? Dalam ya. Oke lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim kawan-kawan ya. Untuk acara ngebolang bersama Kang Ayi, Indra, dan Ikna, dan Patah, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah terlaksana. Dan untuk suasana di tempat ini memang masih seperti ini ya, masih pegunungan. Dan ini tuh persawahan yang ada di Kampung Ciberem ya, Desa Neglasari ya kawan-kawan tuh. Pokoknya kalau untuk suasana mah enak kawan-kawan ya. Apalagi kalau mengadakan bikin nasi liwet di pinggir sungai seperti ini, wah kayaknya mantap kawan-kawan. Oke kawan-kawan, berhubung di sini ini terakhir kita ngebolang mencari ikan ataupun kokodok ya kawan-kawan. Nah, kemungkinan kita akan langsung mengarah ke jalan pulang ya. Karena kalau untuk pulangnya kawan-kawan, kita teh tadi dari sana ya kawan-kawan. Nah, kita akan pulang lagi ke sana kawan-kawan. Dan seperti ini ya kalau untuk area bendungan ini ya. Namun sangat enakan kawan-kawannya kalau bikin nasi liwet di sini. Masya Allah, cuman nggak tahu apa jero, nggak tahu rencananya mau ke sini kawan-kawannya. Jadi nggak ada bebekalan lah, hanya air saja kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita akan lanjutkan untuk mengarah ke jalan pulang kawan-kawan. Sebelum pulang Kang Ayi juga ini lagi sambil mencari ikan ya. Apa? Nggak mau ah. Kecerik tadi mana kecerik? Oh. Awas tinggalin. Ya tuh. Untuk pemandangan ataupun situasinya mantap kawan-kawan ya, masya Allah tabarakallah ya. Ini pesawahan. Kalau ke sebelah sana kawan-kawan ya, kalau kita menelusuri pesawahan yang ada di selepit-selepit gunung itu teh mengarah ke Kampung Cipawentang kawan-kawan. Ya suasananya sangat alami, indah dan nyaman ya, masya Allah tabarakallah ya kawan-kawan. Dan ada penghijauan-penghijauannya gitulah. Sementara Kang Ayi mah hanya berkuku rubutan begini saja kawan-kawan tuh. Ini di dalam semak-semak ini Kang Ayi itu di dalam tuh. Dapat gak Kang Ayi? Belum ketemu soalnya lah. Lega. Banyak lubangnya. Banyak. Awas ah Kang Ayi bisi ayat tawon ke. Alhamdulillahirrahmanirrahim kawan-kawan, sekarang kita akan mengarah ke arah pulang ya. Mana dapat ikan nila? Wah udah benar. Awas datuk murak ah. Wah mantap kawan-kawan ya. Tuh ini teh mau pulang, alhamdulillah dapat ya ikan nila. Masya Allah tabarakallah tuh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim kawan-kawan, untuk acara apa namanya ya, bertualang bersama Kang Ayi, Indra, dan anak saya juga, dan bersama si Patah ya, alhamdulillah sudah
dilaksanakan. Berhubung sekarang sudah memasuki waktu zuhur, jadi kita akan meranjak pulang ya. Dan untuk hasilnya juga kawan-kawan lumayan lah, kalau buat masak mah lumayan kawan-kawan, alhamdulillah ya. Aduh. Ya insyaallah untuk kelanjutan videonya, insyaallah kalau masih ada waktu berhubung jalan pulang jauh ya, insyaallah saya akan mengadakan bikin nasi liwet dan kita akan goreng untuk ikannya ya. Mudah-mudahan ya seperti ini tuh ya. Ngabring kawan-kawan. Ngalet. Ngalet Kang Ayi, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Kemungkinan untuk di video kali ini kita akhiri dulu. Dari awal kita berangkat ngecerik, terus kokodok, mencari ikan, dan alhamdulillah hasilnya banyak. Kita akhiri dulu. Dari channelnya Saiful Bahri BBJ dan dari Kampung Cibodem, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Undur pamit, tatu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh kawan-kawan.